Assalamualaikum semuanya. Hai, jumpa lagi di video aku. Nah, ini itu adalah video H-1 sebelum Lebaran. Nah, mohon maaf ya kalau uploadnya itu kita telat, karena ya mau gimana lagi, kita tuh baru bisa ngedit sekarang dan bisa nguploadnya sekarang. Nah, di video ini tuh dapat kue dari Dona yang kemarin yang main ke rumah itu ya, Tante Dona yang lagi bumil juga, lagi hamil 9 bulan dan juga katanya hampir juga ya mendekati hari H-nya. Dan kita baru icip, dan itu adik V itu bangunnya kepagian. Dia itu minta makan, ya udah kita kasih kuenya yang semalam. Nah, ini tuh kuenya langsung dia potong-potong, katanya sih enak banget gitu ya. Sampai dia itu mau potong sendiri, sampai makan berkali-kali, ya udah deh, terserah adik Fia, yang penting dimakan. Untuk Tante Dona, makasih ya kuenya. Kuenya lembut banget dan enak. Nah, di situ adik Fia sudah tidur lagi, dan ini kita gercep untuk ke pasar karena pengen beli beberapa bahan yang ketinggalan. Nah, pada kita waktu itu kan H-4 kita ke pasar. Nah, itu tuh ramenya minta ampun. Dan ternyata H-1 sebelum Lebaran ini pasar itu sepi-sepi banget gitu loh. Pasar itu lowongnya minta ampun, bukan kayak apa ya? Kayaknya sudah banyak yang Lebaran lebih awal atau gimana, nggak ngerti juga. Intinya pasar di pagi hari ini di H-1 sebelum Lebaran itu sepi, pakai sepi banget. Nah, setelah kita dari pasar, kita tuh langsung mau ke rumah Mama. Nah, ini di sini Mama minta pasangin untuk kipas angin. Karena Mama baru beli kipas angin dan suasananya tuh di Ramadan ini panasnya minta ampun. Jadi kalau nggak ada kipas angin gimana gitu ya. Dan di sini kita pasangin dibantu sama Om Mulyadi, Mulyadi Mulyono ya. Om Mol maksudnya ya, sama Abi juga. Nah, di situ lagi dibuatin apa sih? Aliran listriknya. Dan di sini adik aku yang bernama Om Raffi itu masih tidur aja, padahal itu ya ada saudaranya yang lagi kerja, dia malah tetap tidur aja gitu. Namanya juga anak cowok ya, mungkin kayak gitu ya. Kalau sudah tidur, tidurnya kayak kebo kali ya. Nah, itu lagi dipasangin kabelnya menuju tempat kipas yang akan ditaruh. Dan kipasnya itu adalah kipas gantung gitu ya, yang digantung di tembok. Karena kenapa? Supaya gak dipretelin sama cucu-cucunya. Maklum, cucunya itu aktif-aktif banget ya. Apalagi adik Via, bisa dibuat rusak itu kipas kalau ada di bawah. Nah, itu Om Raffi masih aja, padahal sudah dibangunin, tetep aja ngelingker kayak gitu di atas kasur. Dan alhamdulillah ini sudah selesai pemaku-makuannya gitu ya. Ini tuh mau langsung dipasang dan tara, sudah jadi, alhamdulillah. Ini tuh belinya di Shopee karena kemarin itu ada promo, jadi ya udah belinya di Shopee dan lumayan murah sih harganya. Dan itu adik Via nggak puasa seperti biasa, makan dan minum minuman itu yang ngambil di kulkasnya Mama. Dan harap maklum kalau ada lemari yang bolong kayak gini, karena itu adalah lemari zaman kuno, lemari peninggalannya nenek aku. Dan itu Abang Haki dan Abang Sutik baru selesai pulang, katanya sih baru main dari rumah temennya, dan dia itu bawa bintang-bintangan gitu loh. Bisa nih, Fahim. Lanjut, ini aku mau lihat baby dulu karena sudah beberapa hari gak pegang baby. Alhamdulillah babynya tambah kurus ya kan. Baby Amira tambah kurus banget. Itu tuh sebenarnya baby Amira tuh tidur, karena aku tuh gak punya kerjaan ya, lagian nunggu mama juga yang selesai sholat duha. Jadi sekalian deh aku umek-umek sampai dia bangun, dan setelah dia bangun nanti aku kembaliin lagi deh. Aku baru 2 bulan. Oh, ya. Siapa ini? Titin. Siapa ini? Baby Amiranya itu makin lama makin kurus ya. Makin kurus atau makin gemol? 2, 2, 2, 2, 3, 3.
Alhamdulillah Bibi Amira full ASI, jadi gak ada support sama sekali. Nah, setelah saya ngumuk-ngumuk, kita kembalikan lagi pada emaknya supaya dia bisa tidur lagi. Nah, itu mama sudah baru aja selesai sholat duha dan kita langsung kasih tahu ini mah gimana. Alhamdulillah kata cocok dan pas banget posisinya. Nah, di sini kita lagi istirahat sebentar, kita cita-cita dulu sebelum kita balik pulang. Ternyata Abang Haki, Abang Suri tidak mau pulang, katanya sih pengen nanti malam aja dijemputnya supaya bisa takbiran di masjid terdekat sini. Karena berhubung Abang Haki, Abang Suri tidak mau pulang, ya udah deh kita langsung ke rumah sepupu atau ke rumah eyangnya yang satunya lagi bersama adik Via. Nah, di sini kita ngasih hampers kue-kue gitu. Ini tuh untuk adik Alia sama adik Aira. Nah, kita mampir dulu ke rumah mertua, kita bermain dulu bersama kakak-kakak Aira. Nah, setelah nyampe di rumah, itu kan ada bahan-bahan yang belum aku masak ya. Itu langsung aku masak gercep karena cuma tinggal sedikit aja. Dan untuk semua bahan-bahan ini sudah aku upload di video sebelumnya. Kalian bisa cek di deskripsi box atau bisa cek di atas linknya ya. Dan ini pada saat aku sudah pulang, ini tuh sudah berbuka. Kita tuh bukanya pakai makanan cake ala khas Sumenep gitu. Masih ada sisa pada saat kemarin itu ya, jadi aku angetin aja, kemudian aku makan. Dan di sini nggak lupa aku nyiapin untuk zakat fitrah 5 orang, karena anakku sudah 3, jadi ada 5 orang semuanya. Jangan lupa untuk dibacain doa untuk pembagian zakat fitrahnya, dan jangan lupa diselipin juga sedikit nominal untuk tambahan lauknya. Nah, itu adik Via baru aja ngebaca doanya untuk zakat fitrahnya sendiri. Jadi sejak kecil kita ajarin ya untuk bisa membaca doa untuk membayar zakat fitrah. Nah, itu 2000 itu hanya sebagai saksi, dengan amplop-amplop ini ya sebagai tambahan aja ya. Nah, untuk amplop-amplop kayak gini, ini tuh optional aja sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau nggak punya pun nggak masalah, yang penting ada saksi untuk zakat fitrahnya. Gitu ya, katanya orang tua zaman kuno gitu ya. Mau ngasih 2000, 1000 ataupun 5000 dalam berasnya, itu tuh hanya sebagai saksi bahwa kita sudah membayarkan zakat fitrah. Nah, sebelum kita berangkat, aku mau makan dulu bersama suami. Itu cuma ada pecelan daun singkong sama gorengan ayam dan juga tahu. Alhamdulillah kita tuh sudah bertakbir di sini ya, sudah berkumandang takbiran di mana-mana, menandakan bahwa Ramadan kita sudah usai. Ya, semoga kita bisa dipertemukan lagi di Ramadan tahun yang akan datang. Nah, ini lanjut mau bagi-bagikan dulu zakat fitrah sesuai dengan yang kita tentukan. Dan kita nggak lupa juga untuk ngantri di pom bensin untuk ngisi pom bensin supaya besoknya itu kita bebas mau kemana aja. Dan di sini di malam takbiran tuh benar-benar ramai banget, sampai mobil dan sepeda motor itu benar-benar ngantri panjang pakai banget. Dan alhamdulillahnya mobilnya itu gak terlalu lama, jadi ya udah kita bisa lebih agak cepat daripada yang sepeda motor. Kalau sepeda motor itu ya ampun panjangnya, minta ampun. Nah, dilanjutkan lagi, ini kita mau ke rumah mama, kita tuh mau lihat sikon di rumah mama. Atau gimana ya, apa ada yang mau dibutuh bantuan atau gimana gitu ya. Namanya juga anak gitu ya. Kalau pas malam lebaran tuh kita lihat dulu orang tua kita lagi buat apa gitu. Siapa tahu lagi butuh bantuan ya kan. Nah, di tahun ini kita tuh buat sate di rumah mama. Dan ini tuh karena kita itu ikut arisan daging ya, yang tiap bulannya kita
bayar 20.000, jadi daging itu didapat pas hari lebarannya, H-1 lebaran gitu maksudnya ya. Jadi ya udah deh, kita langsung masak pas di malam lebarannya. Untuk aku sendiri, daging aku sendiri tuh karena memang sudah kepepet ya, gak bisa dibuat, ya udah aku rencanain untuk dibuat setelah lebaran aja. Dan di situ Om Raffi ngebantuin untuk ngebuatin bara api untuk satenya. Dan ini si pengantin baru lagi asik-asikan pengen malam takbiran. Untuk anak-anak aku semuanya tuh ada di masjid ya, karena tuh kemarin tuh kan tadarusnya full. Jadi sekalian tuh sama takmir masjidnya disuruh untuk takbiran juga di malam takbiran ini. Nah, kita di sini manggang sate dua macam. Di sini tuh ada sate ayam, ini tuh sate ayam yang warna merah ya. Kemudian nanti disusul dengan sate daging, daging sapi. Nah, di sini alhamdulillahnya aku bisa bantuin mama, jadi mama gak terlalu kecapean, karena mama kalau kecapean itu bisa berakibat fatal. Gak terlalu fatal sih, cuman kasihan gitu loh. Kalau pas pengen apa ya, pegel-pegel kayaknya gitu badannya. Lagian di sini mama juga sendirian karena adik aku yang pengantin baru itu kan juga jalan. Jadi otomatis mama bakalan sendirian. Dan Om Raffi juga langsung jalan juga sama temennya. Ya alhamdulillah aku bisa bantuin mama di sini bersama adik Via. Adik Via itu selalu ngebantuin ya, entah itu di sini atau di mana itu pasti ngebantuin ya. Sedangkan suami aku lagi bersama ayah mertua di masjid juga. Ngopi berapa tuh cina lah? Hah? Kamu ngabisin berapa sudah? Adik Fia baru aja makan satu tusuk sate dan dia lihat dia aksinya. Oke, adik Fia mulai beraksi untuk ngebantuin dan itu mulai kipas-kipas. Sih penting adik Fia nggak teriak-teriak, bisa adem ya wis lah, lakuin aja. Dan di sini juga adik Fia ngebantuin untuk jajarin satenya. Katanya pengen, ya udah dah, silahkan dikerjakan. Satu. Kalau teman-teman sendiri gimana di malam lebaran ngebuat apa aja tuh? Kalau aku kan sendiri sudah kemarin tuh buat mie ayam. Jadi itu semuanya dibekuin. Jadi nanti pas ketika mau dipakai itu bisa langsung dicemplung-cemplungin deh. Jadi pas malam lebaran itu gak sibuk lagi. Makanya itu di prepare-nya di H-4 atau H-5-nya. Kalau teman-teman sendiri gimana masa apa nih pas lebaran kemarin? Ayo, kalau mau komen dong di kolom komentar. Dan itu alhamdulillah Abang Haki dan Abang Sudik juga sudah pulang. Katanya itu dapat mie dari masjid. Ya udah dah, disuruh makan aja dulu. Di sini aku mau nyelesain dulu bersama mama. Takbiran. Sebenarnya kita di sini tuh nunggu Abang Haki. Ternyata Abang Haki sampai jam 11 itu belum datang juga. Ya udah deh, kita mau pulang duluan aja. Gak apa-apa, Abang Haki duduk di sini dulu. Besok kita bawain baju lebarannya. Nah, ini sebelum kita balik, katanya Abang Sudik pengen beli bintang-bintangan, kembang api gitu ya. Ya udah, kita beli aja. Oke, sampai di sini dulu ya video aku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.